Saudara sekalian dari keluarga Vincentian, mari kita lanjutkan renungan dengan membaca konferensi dari 21 Februari 1659 dari Vincentius kepada confraternia CM Lazaris tentang mencari kerajaan Allah. Kita bisa kerjasama karena justru kita punya tujuan yang sama. Perusahaan kita ialah mencari terus-menerus, kata Vincentius, tidak berhenti. Dan dengan demikian, mencari dalam diri kita sendiri. Vincentius mengutip kata dari Santo Agustinus, yang waktu dia bertobat, dia berkata, dulu saya cari Tuhan di luar dan tidak temu. Padahal dia ada di dalam lubuk hati saya, sudah hadir di situ. Maka tentunya mencari kerajaan Allah harus mulai dengan menemukannya dalam hati kita, dalam hidup rohani kita. Dan hal ini tentunya membuat kita seharusnya selalu siap untuk hidup rohani yang dalam. Dan ini yang sesuatu yang khas juga keluarga Vincentian, hidup rohani, meditasi, membaca kitab suci, renungan, tukar pikiran tentang apa yang kita renungkan dalam semua keluarga Vincentian kita temu itu sebagai sesuatu yang sangat perlu. Tetapi bukan sesuatu yang dipisahkan dari hidup sehari-hari. Dalam banyak surat dan konferensinya, Santo Vincentius menekankan bahwa khotbah utama kita, khotbah yang paling memberi hasil, ialah cara kita hidup sehari-hari dalam semua kebutuhan dan semua kesempatan. Bukan kalau saya sudah ditugaskan untuk ke turne mengunjungi kampung itu atau untuk misa atau untuk upacara itu, tetapi justru dalam hidup sehari-hari. Dalam keluarga Vincentian, sebagai suami, istri, anak, bapa mama, dalam semua kesempatan dalam komunitas, dengan tetangga, pun kalau mereka dari agama lain, khotbah yang utama yang bisa kita beri ialah hidup sehari-hari kita yang dijiwai justru oleh mencari kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang di luar, tetapi mengubah dunia kita yang penuh kekerasan, penuh ketidakadilan, menjadi dunia sesuai dengan mimpi Allah. Selalu mencari keadilan, kebenaran dari kerajaan Allah itu. Dan dengan demikian, kita harus mengutamakan pencarian itu, bukan sesuatu yang tambahan atau karena tugas atau karena saya pastor, tetapi sesuatu yang inti dari hidup saya. Vincentius sudah mengajar itu dengan sangat mendalam dalam konferensi yang saya sedang baca ini. Carilah dengan teliti. Dan dia berkata bahwa dia sendiri memang seringkali lupa. Harus kita cukup rendah hati untuk mengakui bahwa ya memang kita terlalu sering mencari ya
kenyamanan kita, mencari seperti dikatakan dalam Injil, apa yang akan saya makan, apa yang akan menjadi pakaianku. Dan Yesus jawab, lihatlah bunga-bunga di ladang, mereka tidak menanam, burung-burung juga, tetapi dipelihara Tuhan. Bukan artinya bahwa kita harus santai-santai, tetapi bahwa kita harus percaya penuh bahwa Tuhan siap memperhatikan kita kalau kita mengutamakan kerajaannya dan kebenarannya. Maka dari situ kita bisa mohon sesuai dengan dia buat pada akhir konferensinya. Dia berkata, oh Tuhan, apa yang tidak pantas aku lakukan untuk meniru Engkau dengan mencari kerajaan Bapa-Mu? Apakah aku yang sudah dikeluarkan dari debu, sudah diambil untuk mentaati nasihat-nasihat-Mu, untuk merindukan kesempurnaan, apa ada sesuatu yang tidak bisa aku lakukan atau yang hanya sampingan? Tariklah aku untuk mengikuti Engkau, anugerailah aku rahmat untuk meniru Engkau yang sudah mendorong saya untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dan menyerahkan diri seutuhnya untuk membawanya kepada orang lain melalui cara hidup saya, melalui teladan hidup yang sederhana. Semoga hal itu menginspirasi kita untuk tidak pernah memisahkan tujuan utama cari kerajaan Allah dari urusan-urusan lain, dalam kerja, cari kerja, dalam keluarga, berusaha untuk hidup rukun dan lain-lain. Kerajaan Allah ada di situ. Di situ kita mencarinya, dan orang lain akan bisa mendengar kesaksian kita karena kalau kita dalam hidup sehari-hari dijiwai oleh rindu akan kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin.